Hari ni orang rumah cakap campur dua ni, kopi boost dengan kopi relax, asal lagi sedap. Saya terus nak kena buat lah. So kita try boost kopi Arabica campur dengan tiger milk mushroom. Kopi relax ni kopi Arabica dengan ekstrak ashwagandha. Kita try lah. Kita ambil setengah-setengah. Oh sedap. Kopi MVP ni kalau nak minum elok lepas kita makan. Rasa dia sedap lebih pada biasa tak? Kita buat yang panas lah. Nak kembali beraksi. Kita tengok petik lah. Sedap. Eh betul lah. Okay. Tak tahu lah pula kan. Yang boost tu mana? Yang ni dia nak pahit-pahit. Tapi kalau kita campur tu, dia jadi sedap betul eh. Ha, ini lebih tipu ke? Oh lagi sedap. Dia terbukti lah. Dia rasa cukup-cukup rasa sedap lah. Dia rasa complete. Rasa complete. Sedap. Bagi yang belum cuba MVP coffee ni, cubalah nak. Dia tetap coffee caffeine tapi dia tak trigger. Selamat mencuba.